Taikonaut Shenzhou 15 menyelesaikan spacewalk keempat di Stasiun Ruang Angkasa Cina. Taikonaut Shenzhou 15 di Stasiun Ruang Angkasa Tiangong Cina yang mengorbit telah menyelesaikan perjalanan ruang angkasa keempat mereka menurut Badan Antariksa Berawak Cina. Wei Junlong dan Zhang Lu bersama dengan Deng Qingming yang bekerja di dalam stasiun ruang angkasa dan tim pendukung di lapangan bekerjasama untuk melakukan semua tugas yang ditetapkan pada hari Sabtu. Wei dan Zhang telah kembali dengan selamat ke modul lab Wentian. Ketiganya kini telah melakukan aktivitas luar angkasa pada 4 kesempatan sejak diluncurkan ke luar angkasa pada November 2022. Dan menetapkan rekor domestik untuk perjalanan ruang angkasa terbanyak oleh satu awak. Selama misi ekstravehikuler terbaru, mereka merangsang beberapa item peralatan, termasuk set pompa tambahan ekstravehikuler, kabel lintas modul, dan perangkat pendukung untuk platform muatan ekstravehikuler, meletakkan dasar untuk melakukan eksperimen sains dan teknologi skala besar di luar stasiun ruang angkasa, ungkap badan tersebut. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait detik-detik Taikonaut Shenzhou 15 menyelesaikan spacewalk keempat di Stasiun Ruang Angkasa Cina. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.